Dinas Pendidikan Kota Depok menjelaskan soal perizinan daycare Wensen School Depok yang terkait kasus kekerasan anak di Disdik Depok menyebut hanya mengeluarkan izin untuk PAUD dan TK bukan daycare. Disdik Depok bersama Lurah Harjamukti dan pengurus mendatangi daycare usai penganiayaan terhadap anak balita yang dilakukan pemilik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno menjelaskan belum ada perizinan, harus ada rekomendasi dari Disdik. Sementara rekomendasi Disdik hanya sebatas PAUD dan TK, bukan DK. Ini menjadi warning ke kita juga sebagai lembaga pendidikan untuk lebih meningkatkan pengawasan khususnya satuan pendidikan sejenis, dalam hal ini ada PAUD. Ini juga kami bisa menemui kepada pemilik ataupun penyelenggara satuan pendidikan untuk dimintain keterangan, sampai saat ini belum bisa ditemui.